Hai. Halo guys. Apa kabar teman? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, biar kita bisa untuk melanjutkan lagi berpetualang bareng hari ini teman-temanku. Apa kalian sudah siap? Lihat tuh, Dragani Kakak sudah siap ya untuk menjemput semua hewan-hewanan yang berada di sana ini teman, dan juga yang berada dalam sebuah peternakan ini tuh guys. Ternyata peternakan ini juga memiliki istana yang begitu besar berwarna putih teman-temanku. Lihat, memiliki pintu berwarna biru, berwarna merah teman-teman. Guys, ada hewan yang sangat berisik sekali teman-teman. Wow, ternyata ini adalah seekor berang-berang teman. Seekor berang-berang ini adalah jenis hewan yang sangat jinak sekali ya kalau kita rawat, kalau dia masih bayi teman-teman. Tapi berbeda kalau kita rawat dia sudah besar teman. Dia adalah hewan yang sangat berbahaya ya. Hidupnya dia adalah jenis hewan bersegerombolan teman-teman. Mantul-mantul. Dia adalah jenis hewan pemakan daging ya. Wah. It's very nice. Kakak namain seekor berang-berang ini adalah si gemoy teman-teman. Karena dia memiliki tubuh yang begitu sangat lucu sekali teman-temanku ya. Wow. Kira-kira umur si berang-berang ini berapa tahun teman-teman ya? Tuh, lihat. Dia sangat jinak sekali teman-teman ya. Dia suka memain bola-bola teman-teman. Wadidaw. Lihat tuh. Mantul-mantul sekali ya seekor berang-berang ini teman. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya, soalnya kakak sangat suka sekali pada hewan-hewanan ini teman-temanku. It's very nice yuk. Nanti kita ambil teman-teman ya. Sekarang kita melanjutkan lagi ya berang-berang untuk melanjutkan berpetualang teman-teman. Ayo guys, kita let's go ya sebelah sini teman-teman. Ternyata ada istana yang sudah kebuka saja teman-temanku. Lihat tuh, wadidaw. Ternyata di istana ini sudah tidak ada hewan apapun teman. Nampaknya hewan yang berada di istana ini sudah berhasil melarikan diri ya. Kakak telat teman untuk membukanya nih. Tapi gak apa-apa ya, masih ada pintu di sini yang belum kakak buka teman-teman. Ini adalah pintu yang berwarna merah, ada dua guys. Kira-kira di pintu yang berwarna merah ini kakak akan bukain apa ya? Ayo, kita buka dari pintu yang ini terlebih dahulu ya teman. Tok. Satu, dua, tiga. Guys, lihat hewan yang memiliki paruh. Gak salah lagi teman. Namanya ini adalah seekor anakan bebek alias si Itik ya. Lihat tuh, dia kalau masih anakan begitu sangat lucu sekali ya teman. Kita kasih makan, apakah dia mau? Ayo, sini kau turun, keluar. Lihat teman, mantul-mantul. Kita tangkap ya seekor bebek ini teman-temanku. Wadidaw, keren sekali teman. Kita kasih makan tuh guys. Yang satu lagi, dia nampaknya malu-malu teman-teman. Apakah dia sangat takut untuk turun ke bawah guys? Yuk kita ambil teman. It's very nice. Tuh, dua ekor bebek sudah kakak kasih makan ya teman-teman. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali nih guys. Wadidaw, dia juga nampaknya terpisah dari lukanya ya. Sangat kasihan. Nanti kakak ambil dan kakak rawat ya teman. Kalau kita masukin langsung dua ekor ke dalam truk kanan kakak gak akan muat teman, karena dia tubuhnya sedikit besar ya. Lebih baik kita kasih makan lagi teman, biarkan dia kenyang terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah kenyang kita ambil ke rumah. Wadidaw, it's very nice. Ayo guys, kita buka lagi teman, karena ada pintu satu lagi ya yang belum kakak buka di sini guys. Ayo kita bongkar. Apa kalian sudah siap? Pasti siap dong. Oke, satu, dua, tiga. Wih guys, lihat ada seekor hewan yang memiliki bulu yang begitu lebat teman. Kita kasih rumput teman, karena dia adalah jenis, dia adalah namanya kelinci ya. Si kelinci, si hewan pemakan rumputan. Wadidaw, mantul. Dia malah melarikan diri teman. Kita harus kejar ya. Wow, kelinci itu nampaknya gimana teman. Ayo kita kejar guys. Wadidaw, lihat tuh, si kelinci malah sedang rebahan di sini guys. Nampaknya dia mau berteduh ya teman-teman. Kita kasih makan nih guys. Wadidaw, langsung disantap begitu saja ya. Dia malah lari teman-teman. Nampaknya dia ketakutan sama kakak ya. Padahal kakak tidak mau apa-apain si kelinci ini teman. Kakak cuma mau kasih makanan ya. Yuk kita coba tab ini teman-teman, kita lurus-lurus nih guys. Tuh, kelinci ini memiliki bulu yang begitu sangat tebal sekali ya, sangat lucu teman. Cocok untuk kita rawat dan kita pelihara temanku. Satu ekor kelinci berwarna putih dan juga berwarna hitam. It's very nice yo guys. Kita lanjutkan lagi ya, karena ada pintu istana lagi yang belum kakak buka teman. Ayo kita let's go mendekat lagi ke dalam istana yang tadi teman-teman. Lihat-lihat tuh, ada lagi ya pintu berwarna biru temanku. Kira-kira hewan apa lagi yang ketemu di pintu berwarna
berwarna biru ini ya. 1, 2, 3. Wow, lihat tuh guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor hewan kuidi berwarna putih. Mantul-mantul. Lihat teman, ternyata ini adalah seekor marmut, hewan imut pemakan rumputan ya. Dia sama seperti kelinci, bukan pemakan rumputan. Tapi bedanya kalau si kelinci itu memiliki telinga yang sangat panjang, tapi kalau si marmut memiliki telinga yang sangat pendek sekali ya. Dan juga dia memiliki tubuh yang begitu mungil teman. Yuk kita masukin weh. Kakak lupa teman untuk membuka kanang-kanangnya kak ya. Yuk kita buka terlebih dulu ya, biar kita gampang untuk memasukkan seekor marmut teman. Ayo kita masukin si marmut ke dalam truk ini teman. Si marmut sudah aman teman-temanku. Wadidaw, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak akan merawat baik-baik seekor marmut ini guys. Wadidaw. Bentar teman, coba kalian lihat tuh, ada pintu yang bergerak-gerak sendiri teman. Apakah di pintu ini di dalamnya terisi hantu teman-temanku? Wah, bercanda guys, mudah-mudahan di dalamnya bukan hewan berbahaya yang keluar ya. Yuk kita coba lihat teman-teman bareng-bareng. Wadidaw guys, ternyata di dalamnya terdapat seekor apa ya. Nampaknya ini adalah seekor burung puyuh teman, dikelihatan dari tubuhnya ya, kita tangkap. Wow, lihat teman, ternyata benar guys, ini namanya adalah seekor burung puyuh, seekor burung petelur. Tapi burung puyuh ini sedikit aneh teman, dia tidak bisa terbang ya seperti burung pada macamnya teman-teman. Lihat tuh, kita mendapatkan dua ekor burung puyuh teman. Tapi dia seekor burung puyuh ini sangat dicari orang-orang ya, karena burung puyuh ini dia bisa ini teman-teman. Dia bisa apa teman-teman? Dia bisa petelur nih guys. Telurnya itu sangat dicari-cari orang-orang ya, karena telurnya itu memiliki rasa yang sangat lezat dan juga bergizi teman-teman. Jadi dua ekor burung puyuh sangat cocok ya untuk kita dan kita pelihara teman. Ayo, karena sudah aman seekor burung puyuh ini, saatnya kita lanjutkan lagi ya untuk membongkar istana yang lainnya teman. Lihat, masih ada istana yang berwarna biru di sini guys. Kakak jadi tambah penasaran teman. Ayo kita bongkar ya. Mudah-mudahan terdapat seekor hewan lagi yang sangat unik ya. Mari guys kita coba buka teman. Sangat luas sekali untuk membuka pintu ini temanku. Karena dia tidak memiliki pintu yang sangat ini teman. Wow, ada seekor hewan di dalamnya guys. Kita pancing, kita kasih makan. Ternyata langsung keluar begitu saja teman. Ternyata ini adalah seekor anakan ayam. Anakan ayam berwarna putih yang memiliki bulu sangat lebat sekali tuh guys. Wow, cocok untuk kita rawat ya seekor anakan ayam ini teman. Yuk kita langsung masukin ya seekor anakan ini ke dalam tukan kakak teman, karena tukan kakak masih kosong nih guys. Mari kita tutup kembali teman. Seekor anakan ayam sudah kakak amanin ya, kakak masukin ke dalam tukan temanku. Ayo guys kita lanjutkan lagi teman tuh. Ada lagi guys, pintu yang berwarna merah. Wadidaw, kira-kira di pintu berwarna merah ini kakak akan menemukan hewan apa lagi ya. Mudah-mudahan hewan yang beraneka macam teman-teman. Let's go, kita bongkar guys. Widih, bentar teman, di dalam sangat gelap sekali ya. Kakak belum tahu temanku hewan apa yang ketemukan. Kita coba mendekat ke bawah teman. Tuh, lihat tuh guys. Wow, ternyata di dalamnya kakak menemukan terdapat seekor marmut lagi. Napanya itu ya, kelihatan teman. Tapi marmut ini berwarna hitam. Ayo guys kita tangkap seekor marmut ini teman-temanku. Sangat luas sekali teman menangkapnya. Kakak sudah dapat nih guys. Lihat, marmut berwarna hitam. Ayo kita coba masukin ya barengin sama marmut yang satu lagi teman-teman. Nampaknya dia berteman nih guys. Lebih baik kita masukin lagi ya, dan kita satuin teman. Biarkan dia bersahabat temanku. Mantul-mantul, dua ekor marmut sudah kekamianin ya. Yang satu marmut berwarna putih, yang satu marmut berwarna hitam. Wadidaw, keren-keren sekali teman-teman. Ayo kita lanjutkan lagi ya. Lihat tuh teman, enak sekali menjadi kelinci ya. Kelinci ini dia sedang rebahan begitu saja teman. Wadidaw, kakak akan merawat seekor kelinci ini ya teman. Karena dia memiliki tubuh yang sangat imut teman-temanku. Wadidaw, keren-keren. Ayo guys kita lanjutkan lagi ya, ke sebelah mana teman. Wow, ternyata di sini kakak menemukan terdapat perangkap lagi temanku. Berwarna apa ini? Berwarna biru. Ayo kita bongkar ya. Kira-kira di dalamnya terdapat hewan apa teman? 1, 2, 3. Wow guys, di dalamnya terdapat dua ekor anakan ayam. Anakan ayam berwarna apa ini teman? Yang satu berwarna pink, yang satu berwarna kuning teman.
temanku. Mantul-mantul. Ayo, kita langsung masukin ya dua ekor anakan ayam ini ke dalam truk anak kakak teman. Hei, kita satuin sama anakan ayam satunya lagi ya. Anakan ayam yang berwarna putih. Yuk, kita masukin temanku. Hei, lihat tuh. Yang kuning malah berlari-lari teman-teman. Guys, kemana teman? Anakan ayam yang satu lagi yang berwarna putih. Widih, nampaknya dia sudah berhasil melarikan diri dari depan kakak ya. Wow. Tapi gak apa-apa teman-teman. Nanti kita cari lagi, oke? Ayo guys, kita lebih baik melanjutkan lagi teman.